Kisah menyentuh hati hadir di tengah viralnya sosok Dr. Wayan. Pria bernama lengkap Iwayan Tirta Semadi itu nyatanya hidup sebatang kara selama puluhan tahun. Tak dipedulikan kerabat hingga saudara, Dr. Wayan bisa melanjutkan hidup dengan baik. Sedikit banyaknya kelanjutan hidup Dr. Wayan itu ditopang oleh sahabat karibnya, Kade Ariase. Kade Ariase adalah sosok yang pertama kali memviralkan Dr. Wayan yang tinggal di rumah mewah namun penuh sampah. Tak secara langsung, Kade memviralkan Dr. Wayan lewat media sosial putrinya yakni Nilo. Terkait persahabatannya dengan Dr. Wayan, Kade Ariase atau yang karib disapa Pak Kade mengurai cerita. Pak Kade mengaku kenal dengan Dr. Wayan sejak tahun 1996. Sama-sama merantau dari Bali ke Karawang, Pak Kade setia menjadi teman ngobrol dan diskusi Dr. Wayan. Diakui Pak Kade, ia merasa iba dengan kehidupan Dr. Wayan. Karenanya, Pak Kade tak ragu memberikan bantuan berupa makanan hingga listrik untuk Dr. Wayan. Kendati rutin membantu Dr. Wayan, Pak Kade enggan disebut orang baik. Semua itu Pak Kade lakukan dengan ikhlas sebagai sesama manusia. Cerita yang disampaikan Pak Kade dikonfirmasi oleh Dr. Wayan. Dengan wajah ceria, Dr. Wayan mengaku bahwa Pak Kade lah yang paling peduli padanya selama ini. Bahkan Dr. Wayan tampak antusias dan tak canggung bercanda dengan Pak Kade selaku sahabat karibnya. Ditegaskan Dr. Wayan, Pak Kade lah yang selalu membantunya selama ini. Sementara sang mantan istri diakui Dr. Wayan tak peduli padahal tinggal di lingkungan yang sama yakni Karanganyar, Kecamatan Kelari, Karawang.